weeks and I'm burned by the morning light. I make the same mistake more than twice, same song. SUV hybrid Wuling Asta akan dijual seharga 190 juta rupiah. My breath and I can't get it back. Might be time for me to face the facts. The best me is with you, but I know I got a lot to prove. They think we're too damaged to fix, but we're just working through a little rust. They like to say we're just young, but I know. Wuling Xingchen atau nama global Asta akan dirilis mulai 2021. Kini, Sport Utility Vehicle, SUV, merambah ke era elektrifikasi kimia. Dikutip Karnyuskina, Kamis, tanggal 28 Juli tahun 2022, Wuling Xingchen akan dilengkapi dengan teknologi Hybrid Electric Vehicle, HEV, dan Plug-in Hybrid Electric Vehicle, PEV. Namun model Wuling Xingchen HEV akan dirilis terlebih dahulu pada pertengahan Agustus tahun 2022. We go back and forth every time, waiting for one of us to cross the line. You got me and I got you. Just working through a little rust. They like to say we're just young, but I know we won't give this up. Sometimes I lose my mind and some days it's hard to find. Menurut informasi dealer dari sumber yang sama, Wuling Xingchen akan dibanderol mulai 90 ribu renminbi atau sekitar 199,5 juta rupiah, lebih murah daripada mesin pembakaran internal, ICE, atau versi konvensional. Sebagai perbandingan, perusahaan patungan SAIC GM Wuling telah meluncurkan Sport Utility Vehicle, SUV, ini dengan harga mulai dari 69.800 yuan atau setara dengan 153 juta yuan. Dari segi tampilan, grill akan mengadopsi desain berbentuk V untuk memperlihatkan logo merek 5 berlian, khas Wuling, sedangkan bagian belakang berlogo HEV. Interiornya dilengkapi dengan klaster instrumen digital 8 inci. Dari segi hiburan, dilengkapi dengan layar mengambang 10,25 inci yang membuatnya terasa seperti mobil berteknologi tinggi. Sistem infotainment berjalan menggunakan operasi Link OS Wuling, yang juga menyediakan pembaruan over the air OTA. Give me all you've got, if you're prepared to break the silence. I'll be out in the sunshine, running beside the lions. I've been feeling dumb, but I've been looking up, afraid. Wuling Xingchen HEV dilengkapi dengan mesin bensin 2.0 liter yang disedot secara alami. Di atas kertas, mobil ini bisa menghasilkan 135 tenaga kuda, 100 kW, dan 320 Nm.
Mesin juga dikawinkan dengan transmisi dedicated hybrid, DHT, kecepatan tunggal dan baterai lithium ion tersier. Dari segi performa, 0 sampai 100 km per jam bisa dicapai dalam 7,8 detik. Wuling Xingchen dikatakan memiliki konsumsi bahan bakar 4,6 liter per 100 km. Apakah Wuling Asta akan dijual di Indonesia? Wuling Asta juga menggunakan logo perak sebagai simbol baru pabrikan China ini di dunia. Logo resmi diperkenalkan ke industri otomotif Indonesia dengan peluncuran SUV andalan Wuling, Almas RS. Kendaraan ini juga dikenal sebagai Xingchen untuk pasar China, kapasitas penumpang hanya 5 orang. Dimensi Wuling Xingchen HEV akan sama dengan model sebelumnya, yakni panjang 4.594 mm, lebar 1.820 mm, tinggi 1.740 mm dan wheelbase 2.750 mm. Kursi belakang dapat dilipat rata untuk memaksimalkan kapasitas. Namun, Wuling Xingchen lebih tinggi dari SUV rendah di Indonesia seperti Toyota Rush, Daihatsu Terios, Suzuki XL7 dan Mitsubishi Xpander Cross. Sebagai perbandingan, Rush saat ini memiliki panjang 4.435 mm, lebar 1.685 mm, tinggi 1.705 mm, dan wheelbase 2.685 mm. Namun rival terdekat Wuling Asta adalah small SUV Honda HR-V yang ukurannya lebih besar. Honda HR-V memiliki panjang 4.294 mm, lebar 1.772 mm, tinggi 1.580 mm, sedangkan wheelbase 2.610 mm. Break the silence. I'll be out in the sunshine, running beside the lions. I've been feeling down, but I've been looking up, afraid to fall. God, I've been so down. Can you pick me up? Don't let me fall. Can you show me how this mess? I'm down in on my knees and I'm Jika melihat mesin, saingan terdekat Wuling Asta adalah Honda CR-V di Glory 580 karena kedua merek tersebut telah dibekali dengan mesin turbo 1500 cm3. Di atas kertas, Wuling Asta menghasilkan 145 tenaga kuda, 108 kW, 147 tenaga kuda, dan torsi 250 Nm. Tenaga tersebut dipadukan dengan transmisi manual atau CVT. Bahkan, Honda HR-V juga dibekali mesin 1500 cm3 namun tidak dilengkapi turbo, sehingga tenaganya juga lebih rendah dari Wuling Asta. HR-V 1,5 liter dapat menghasilkan 88 kW, 120 tenaga kuda,
dan torsi 145 Nm. Sedangkan Harry V1.8L Prestige tentu saja lebih bertenaga, dengan tenaga 139 kW dan torsi 169 Nm. Lalu, dari segi harga, Wuling Asta tersedia mulai dari Rp69.800 yang setara dengan Rp153 juta hingga Rp99.800 atau Rp220 juta rupiah. Harga ini bahkan mungkin mendekati LSUV seperti Rush Terios Chess, sedangkan small SUV Honda HR-V saat ini dibanderol mulai dari Rp291,2 juta rupiah, 1,5 LSMT, hingga Rp406,3 juta rupiah, 1,8 L Prestige. Wuling Asta juga akan dijual di Indonesia, karena Asta sudah memiliki logo perak sebagai lambang baru pabrikan China ini di dunia. Logo tersebut juga resmi diperkenalkan ke industri otomotif Indonesia dengan peluncuran SUV andalan Wuling, Almas RS. And I'm burned by the morning light. I make the same mistake more than twice. Same song, but brand new dance. I wear out my third second chance. You take my breath and I can't get it back. Might be time for me to face the facts. The best me is with you, but I know I got a lot to prove. They think we're too damaged to fix, but we're just working through a little rust. They like to say we're just young, but I know we won't give this up. Sometimes I lose my mind, and some days it's hard to find the reason why you stay by my side. Mari kita berteman dengan cara dukung terus channel ini agar kita semua tidak ketinggalan info-info yang selalu terdepan. Dengan cara subscribe, share, like. Jangan lupa nyalakan loncengnya sob. Salam Kar 2 Channel. Back and forth every time, waiting for one of us to cross the line. You got me and I got you. But we're just working through a little rust. They like to say we're just young, but I know we won't give this up. Sometimes I lose my mind, and some days it's hard to find the reason why you stay by my side.